Level up no limit. Udah lama enggak introjes, lumayan ya keringetan. Oke, kita langsung ke band and pick di band di band yang keempat gitu. Di game yang keempat. Di game yang keempat. Betul. Dan sekarang NVO langsung nge-ban Hellcard. NVO langsung ban Hellcard. Oke. Okay. Mungkin dia melihat tadi takutnya Hellcard tadi pick your team terus diterapkan coming. Strategi yang sama dengan dia melakukan split push dan 4 orang bakal melakukan defend. Your team is banning. Jadi gimana menurut Bung Cornet? Ini cukup menarik juga ya. Kayak salah satu yang ditakutkan tuh kayak si kuda nih. Ya. Yeah. Leomord di ban. Yang memang sakit banget. Dan juga Hellcard dengan silence-nya. Dark Knight-nya yang rusuh banget. Dan ini last ban-nya nih. Menentukan ya. Menentukan segalanya ya. Menentukan. Bener sih. Kayak mungkin Kimi. Cuma Aldous juga terbuka gitu. Gue penasaran dah, satu match dah, ayo dah, satu game dah, Kimi main gitu. Chow, nah. Your team. Akankah teman-teman sekalian yang berada di rumah ataupun di mall atau dimanapun kalian berada, where Kimi akan di pick di game kali ini, akankah? Ulang benar saja langsung, Kimi diamankan setelah telah dikurung. Selama beberapa hari di level up, akhirnya Kimi yang bukan Kimi Hime akhirnya langsung terbebas dari kurungannya. Benar sekali. Setelah dilarang terus untuk dipick karena di ban, jadi nggak bisa dipick. Aduh. Gua telo. Apa? Gua polo dulu. Ya udah, silakan. Kita langsung melihat di sini di pick yang selanjutnya, lagi-lagi Selena, karena Selena mungkin salah satu your hero yang ditakutkan oleh tim EVOS Esports karena NV Onyx. Ada top global Selena yaitu Bung Udil ya. Salah satu Hokage ke-8 yang sudah upgrade ke-9. Dan sekarang kita lihat sini, akankah Udil mengambil Alice-nya lagi? Karena emang salah satu hero yang match yang sudah ada di tim NV Onyx itu Kimi. Dan okay, kali ini your team Sasa sudah nge-pick juga seorang Cloud. Dan Aldous masih terbuka bebas. Akankah diambil oleh Bapak Jazz No Limit? Dan masih menunggu di sini, masih mencoba untuk memikirkan draft yang cocok untuk game yang keempat. Karena ini salah satu game penentu juga untuk tim EVOS. Jikalau game ini dimenangkan oleh NV Onyx, berarti kita tidak akan menuju ke game yang kelima, alias menangnya 3-1 dari tim NV Onyx. Tapi kalau misalkan ini menang oleh EVOS, berarti akan game kelima dengan skor 4 sama dan menuju ke game kelima mencari 2 sama, menuju ke game 5 nyari 3-2. Ya, dan kita masih menunggu untuk pick terakhir. Betul, 2 pick terakhir dari tim NVO Onyx. Udah akhirnya Gord dengan skin legendnya dikeluarkan oleh Udil plus Ruby yang bakal mengcover pergerakan dari Gord itu sendiri, yang dia bakal stay terus di Black Lane. Okay, finally Aura dengan Fanny-nya bakal langsung dipick oleh tim EVOS Esport. Kita bakal melihat permainan Aura dengan Fanny-nya. Oh my god. Dan Jazz No Limit dengan Martis, sedangkan Udil yang akan menggunakan Gord dan Sasa yang bakal menggunakan Kimi. Jadi bakal ada 2 marksman dari tim NVO, Cloud dan juga Kimi. Tapi sedangkan Kimi lebih fokus untuk ke arah damage magical, karena dia dengan skill satunya itu 6 orang masing-masing 2010 diamond. Betul, dan akhirnya kita bakal kembali lagi di game yang keempat. Game yang keempat. Tung-tang, tung-teng, ces. Ada Kimi tung-tang, dan juga Fanny. Tung-tang, tung, ces. Ini gamenya akan kelima lagi. Tung-tang, tung-teng, teng. It's okay guys. Kita sudah cukup bercanda ria. Iya, kita akan balik lagi ke game. Kita mencoba untuk fokus di sini. Betul sekali. Dan di sini One bakal lebih bakal mengamankan minion yang ada di top lane dulu terlebih dahulu. Dan di sini akhirnya Aura
menunjukkan Fanny-nya. Baboy. Baboy. Fanny yang sudah cukup lama tidak pernah dipakai di turnamen manapun. Betul, ya. Dan ini benar-benar kita bisa lihat di sini. Damage dari seorang Sasha. Emang Kimi ini besar banget sih emang. Pake di early game. Oh, oh, lihat Yos, lihat damage-nya masih bisa bertahan dengan seorang Aegis dari Aegis. Iya, Aegis dari seorang James. Gatot Kaca. Benar sekali. Unbreakable dikeluarkan oleh James, terima kasih. Oh, oh, di top lane. Oh, Baboy. Baboy terkena stun. Dan rotasi dari Udil. Oh, Ruby. Salah satu hero yang bisa dibilang counter dari seorang Fanny ya. Betul, saat Fanny melakukan kabel dia bakal bisa nangkep pergerakannya. Iya, benar sekali. Dan oke, okay, Udil menggunakan Gourd-nya dengan skin legend-nya pastinya. Betul. Untuk kalian yang ingin membeli skin legend juga bisa langsung isi diamond kalian di kodashop.com. Betul, karena kalian juga bisa langsung cepat banget. Namun di mid lane. Oh my god, Emperor. Hampir saja terbunuh. Benar sekali, masih tidak cukup damage untuk membunuh seorang Psycho di sana. Masih ada Fanny dari Bang Aura bakal rotasi ke arah mid lane. Hanya Baboy untuk menambah leveling saja mungkin. Tapi dari tim NVO Onyx langsung menginisiasi Turtle. Ini cukup, ini ya dia. Agak riskan ya. Hmm, kayak gak bisa memaksakan juga gitu. Betul, karena Aura juga udah bersiap-siap. Yeah. Dengan steel cable ya. Apakah meta Fanny bakal kembali lagi? Namun di sini James bakal bertemu dengan Jazz No Limit. Hanya bertemu siapa, hanya saling melihat. Oke, namun datang lagi 4 orang. Aura sampai rotasi ke arah bottom lane untuk mengincar pergerakan dari Sasha dan juga James. Tapi ada juga Udil dan Psycho yang rotasi ke arah bottom lane. Benar sekali, dan kita lihat di sini dari Sasha sudah mendapatkan level keempatnya dan juga ini bisa dibilang ada 2 marksman ya. Iya, tapi dari Sasha tuh lebih mungkin dia lebih fokus untuk memberikan damage magical. Iya, magic. Walaupun sebenarnya ada damage physical, yes, juga. Betul banget. Dari seorang Kimi. Namun tidak sebesar magic damage-nya. Betul sekali. Tapi emang Kimi memang benar di early game itu damage-nya sangat luar biasa walaupun besar sekali. Belum ada item tapi dia iya. Basic damage-nya itu udah gede banget. Dari skill satunya sih kayak yeah. Benar gede banget. Dan itu regen mananya pun cepet gitu. Dari energinya. Iya, dari ngesotnya, yes. Dari basic damage-nya. Oh, first blood ternyata didapatkan oleh seorang Baboy. Finally dengan Fanny-nya. Tapi di bottom lane datang juga seorang Udil. Yes, No Limit masih ada Mortal Coil-nya, masih bisa muncul. Namun ada defense gas. Masih ada flicker. Avatar of Guardian ditarik sama seorang Ruby. Dan kita sini damage-nya terlalu sakit dari seorang Just No Limit. Masih mencoba untuk bertahan Emperor. Oh my god. Masih bisa dihindari. Weak. Tapi di top lane juga Baboy dengan Marsha juga bakal langsung melakukan push. Turret. Oh my. Ini tampaknya early game yang cukup baik dari tim EVOS ya. Betul. Setelah 2 game terakhir itu early game-nya dipegang sama Onyx. Dan sekarang benar-benar pressure combo dengan adanya Fanny dan juga Lolita di top lane. Ya. Bisa memberikan space kepada teman-temannya. Benar sekali, dan oke. Okay. Ayos dengan menggunakan Kaja. Ya, masih banget. Mencoba untuk menunggu di sana dan oke, okay, terkena stun. Masih tidak dikeluarkan kamehamehanya dari seorang Gourd. Ya. Dan oke, okay, mengarah ke bottom lane di sini. Aura dari mid lane, top lane, ke bottom lane sekarang. Dan sekarang yang bakal nge-dev di top lane adalah seorang Just No Limit. Kali ini ya. Betul. Balik lagi ke formasi-formasi sebelumnya. Yang biasanya emang untuk solo lane itu diberikan ke Just No Limit. Betul sekali. Dan di sini bakal berhadapan dengan Wan. Namun rotasi dari seorang Psycho yang bakal rotasi karena top lane. Bertambah dengan ada bakal di dive in oleh Psycho dan masih ada Mortal Coil. Tidak ada flicker masih tapi bisa mundur dari Jazz No Limit. Yep. Dan Ayos juga bakal langsung nge-backup tapi di bottom lane. Set. One more. Damage sangat besar. Berhasil shutdown seorang Kimi dengan ada Avatar of Guardian. Namun di sini James masih bisa bertahan hidup. Namun di sini Emperor bakal terkena hit dari turret tapi tidak mau memaksakan tampaknya di sana. Betul dan Marsha dan oh, combo dari seorang Marsha. Acek becek dari seorang Emperor. Quick. Masih bisa bertahan tampaknya James dengan sepatu. Masih bisa menghindar di sini menunggu waktu yang tepat. Oke, dan langsung dihajar. Baik sekali dan harus mati oleh turret. Dan kita dari sini di bottom lane juga mendapatkan turret dari seorang Marsha. Betul, turret satu Emperor berhasil mendapatkan James dan James berhasil mendapatkan Emperor. Itu bener-bener kayak tebel banget ya Gatot ya. Padahal udah that's combo. Why, itu kenapa Gatot sering banget dipick karena emang tebel banget. Walaupun sampai di dive terus tapi belum bisa. Nyusah banget, killnya susah banget ya. Bener banget.
Dan oke, masih mencoba untuk farming, sudah mendapatkan level 8 nya dari seorang Baboy. Betul sekali, masih juga mengamankan gold buff. Dan disini oke, James hide in the bus. Betul, masih menunggu. Oh, tapi di top lane dari seorang yang pernah masih ada flicker. Oh, namun terkena stun dan masih bisa mundur. Sakit sekali ya, masih ada flicker juga dari seorang Wanda. Masih bisa balik lagi ke mirror image di tempat Dexter awal dia berada. Bener-bener banget. Nice penempatan battle mirror image dari seorang Emperor. Lihat damage ya, yes, no limit. Dan harus mati oleh seorang Wanda. Damage-nya terlalu besar dan oke, Baboy juga harus balik, nampaknya harus dead di arah top lane. Dua ultimate dan ditarik. Yes, harus mati di sini, terus sakit dan kebosan. Wick mencoba untuk membunuh di sana Emperor, baik sekali dan akan kena berkill di sini Emperor. Wick dan masih bisa diputer-puter, distun lagi oleh seorang Ruby. Dan kita di sini Emperor tidak ada flicker, harus balik di sana dapat dan off guardian. Dan Baboy di sini ada set 2 juta pila. Oh, ternyata Sasa terlalu damage-nya terlalu besar dan harus mati di sana. Dan kita sini Just No Limit pun mencoba untuk kabur dan kita lihat seperempat darah. 7 menit dia ngepush-nya, dikencingin tower-nya dan harus hancur ini turret di arah top lane. Baik sekali permainan dari Sasa dan kita sini mengarah ke arah mid lane mencoba untuk mengambil buff dari Fanny. Benar-benar super agresif early game yang berhasil dikuasai oleh tim NVO Onyx. Top lane ini bitter turret juga harus dihancurkan. Dan sudah dihancurkan. Sudah dihancurkan. EVOS NVO. Maksudnya dihancurkan oleh tim NVO. Oh my god, menit ke 7 tadi ya. Betul sekali, menit ke 7. Langsung melakukan push ke arah ini di turret yang ada di top lane. Tapi di bottom lane di sini kita bakal ketemu dengan Psycho. Ultimate langsung mengarah Just No Limit. Numi 16 hanya terkena kepada Psycho. Namun Fanny set namun cancel saja. Apakah dikeluarkan juga oleh seorang James. Namun di sini Marcia last man standing double kill. Tersisa Yos dan oh my god, itu damage gede banget pak. Benar-benar sangat luar biasa. Namun hanya tersisa Ayos dengan kajanya. Namun Lordnya juga bakal langsung saja bakal diamankan oleh tim NVO. Oh my god, luar biasa sekali permainan dari Envionic. Dan kita lihat sini masih bisa kabur dari Ayos dan masih bisa dihindari juga stunnya dari seorang Udil. Dan perbedaannya network sudah berbeda 9.000. Di sini kita bisa melihat Abisalero dari seorang. Namun Fanny masih bisa ditangkap oleh Psycho, hanya memberikan haras dan hanya untuk mengganggu. Dan terkena stunnya tapi tidak bisa, tampaknya masih terlalu tebal. Dan kita lihat malah ditarik dan ada Avatar of Guardian mengenai dua hero. NVO1 mencoba untuk blazing duet, terlalu sakit damage-nya. Dan kita lihat di sini ada Kamehameha double killer seorang Wan. Dan kita lihat sini seorang Fanny mencoba untuk mengharas tapi terlalu tipis, dia harus balik. Masih ada Mortal Coil Asura Aura dikeluarkan oleh JS No Limit, bakal beri damage yang sangat besar dari Sasa. Ultimate juga dikeluarkan. Namun Lord sudah dikit lagi bakal sampai ke inhibitor turret yang ada di top lane. Dan mid lane juga bakal langsung di push. Apakah bakal langsung di end oleh tim NVO Onyx? Terkena stun tadi dari seorang Emperor. Dan kita sini Fanny-nya tidak bisa karena tidak ada energi juga. Double kill. Tapi Lordnya juga harus hidup. Lordnya juga harus. Numi on blade rasanya. Oh my god, NVO Onyx memenangkan game yang keempat, 3-1. Dan kita sudah mendapatkan juaranya. Buat untuk sekali level up turnamen. Selamat untuk tim NVO Onyx. Au. Lel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 e. Oh my god. Gokil men. Gila. Dalam waktu 9.44. Itu sih emang Kimi itu hero ngeselin itu pak. Damage-nya benar-benar besar banget. Dia cuma butuh satu ice wind. Oh iya benar.